Alright guys, gila guys, mantap guys. Mantap guys. Luar biasa. Alhamdulillah, ya tentu aku lamin. Mantap guys, try guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam satu joran. Oke guys, hari ini hari Jumat ya, Jumat kedua di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Saat ini saya sedang berada di tepi sungai Batanghari ini. Batanghari ini berada di wilayah Provinsi Jambi ya. Ini tapi saya tepatnya di Kabupaten Batanghari di Kecamatan Murabudian. Walaupun air ini lihat, wow, sangat besar. Airnya lagi naik. Kita akan coba untuk mancing lagi di air besar ini. Apakah akan berhasil atau tidak, nanti kita lihat ya.
sela-sela mancing. Nah, ini tadi berhubung nyangkut ya, jadi putus ini. Saya mau bikin tutorial bagaimana caranya masang batu ya. Mungkin bagi kalian yang sudah tahu ya, bagus lah ya. Oke, untuk kalian yang sudah tahu, oke, apa sudah ini, bagi ini saya mau ngasih tahu bagi yang pemula aja seperti saya ini masih pemula juga. Ini saya dapat pelajaran ini dari teman saya juga, cara masang ini. Mungkin kalau sedikit berbeda cara pemasangannya dari rekan-rekan yang lain, kan banyak teknik pemasangannya, jadi mungkin bisa aja sama, bisa juga beda. Ya, oke, setelah kita masukkan dulu timahnya, ini batunya. Nih. Jangan lupa batunya ini mengarah ke atas ya, jadi masukannya melalui yang atas dulu baru ke bawah. Nah, karena kenapa gini? Karena kalau nanti misalnya tersangkut itu di dahan atau di mana, itu nariknya enak. Kalau kebalik gini itu susah untuk nariknya kalau nyangkut. Ini untuk udang ya, ini ada antingnya. Ini untuk anting udang. Ini anting. Jadi ini tadi batunya ya, batunya dulu. Nah, ini jalan ke mas. Oke, kayak gini kita putar ke sini. Ini pada bagian atasnya ini kita tahan gini. Oke, itu kita putar. Terus kita lilit mengelilingi ini. Mungkin di bagi kalian mungkin ada teknik tersendiri ya, ini versi dari saya yang diajarkan dari teman saya. Oke, setelah ini kita masukin ke, setelah dililit tiket tadi, masukin ke bulatan ini. Oke, setelah dililit ini masukin ke sini. Susah ya di depan kamera kelihatan jadi nih. Oke, setelah masuk ujung yang kita tahan tadi ini, kita masukin ini. Nah, jadi tinggal tarik aja nih, ini kita tahan ini, jadi kita tarik tuh udah ngeblur ya. Nah, pasang ini, tinggal kita gunting. Oke, jadi ini ada juga seperti ini juga. Oke.
hari ini dapat 3 ini. Ini kenapa nih? Aku nggak tahu nih kenapa nih. Yang satu yang aku tahu ini anak baung. Yang ini ikan apa namanya? Yang kayak ikan puntin tapi warna hitam. Ini aku nggak tahu nih. Mirip patin tapi entah juara entah patin ya. Nggak tahu. Pokoknya itulah. Oke, teman-teman, berhubung hari sudah sore, bentar lagi mau buka puasa ya. Sekarang sudah 5:30. Jadi saya mau pulang dulu. Dan hari ini tadi saya menggunakan umpan bakwan ini, saya beli 5.000 dapat 5. Hanya terpakai 2. Jadi sisa 3 ini bisa untuk umpan besok lagi ya ini. Dan hasilnya ini, aduh, karena saya tidak bawa tempatnya, jadi ini saya pakai ini aja ya. Nih, ikan ini kalau nggak salah entah juara ya kayaknya ya. Kalau di wilayah Batang Hari ini namanya juara. Oke, juara anak ini ada anak-anak apa nih, anak baung satu, dan jadilah ya bisa untuk sahur nanti malam. Oke, saya coba mancing udang tadi belum berhasil. Mungkin besok kita coba lagi untuk mancing udang dan ikan-ikan lainnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.